Lo mati, gua party coy. Lo mati, gua party coy. Oke teman-teman, jadi di sini untuk cara menggunakan template-nya, kalian buat dulu mentahan fotonya ya. Di sini untuk langkah yang pertama, kalian masuk dulu ke aplikasi RAM ini. Untuk link-nya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan, atau kalian bisa cari di Play Store ya. Jika kalian sudah masuk ke aplikasi RAM ininya, kalian klik aja yang bagian sini. Lalu kalian masukkan dulu yang pertama itu mentahan foto karakter kalian. Nah, jika sudah dimasukkan, kalian klik aja yang bagian sini. Lalu kalian klik yang bagian sini lagi. Lalu kalian klik lagi ya dua kali sampai menjadi 9:16. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian paskan aja ke bagian karakternya ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik aja centang. Nah, lalu kalian klik yang bagian sini. Nah, kemudian kalian tunggu prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kalian klik aja simpan. Nah, jika sudah tersimpan, kalian klik aja kembali. Lalu kalian klik lagi menu yang bagian sini. Kemudian kalian masukkan mentahan profil akun kalian ya. Nah, seperti ini untuk contoh mentahan fotonya. Jika sudah, kalian klik aja yang bagian sini. Lalu kalian pilih yang 16:9. Nah, jika sudah, kalian paskan aja profil kalian ya di bagian sini. Kalian potong aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik aja centang. Lalu jika sudah, kalian klik lagi yang bagian sini. Nah, kemudian kalian tunggu prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kalian simpan lagi. Nah, jika sudah tersimpan, di sini langkah selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang kedua ya, yaitu aplikasi Background Eraser. Untuk linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke aplikasi erasernya, langsung aja kalian klik load a photo. Lalu kalian masukkan mentahan foto karakter yang sudah kalian potong di aplikasi RAM ini barusan ya. Kalian masukkan aja. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian hapus aja ya bagian background karakternya. Kalian hapus aja. Nah, jika kalian salah menghapus seperti ini, kalian bisa klik yang bagian sini ya. Yang ini untuk mengembalikan fotonya jika kalian salah hapus. Ini kalian hapus aja ya sampai menurut kalian rapi. Nah, jika mentahan fotonya sudah terhapus backgroundnya atau menurut kalian sudah rapi, di sini langsung aja kalian simpan aja mentahan fotonya. Nah, jika mentahan fotonya sudah tersimpan, di sini langkah selanjutnya kalian masuk aja ke bagian link template yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini ya. Linknya itu ada dua tahap, yaitu tahap pertama dan kedua. Kalian masuk dulu ke bagian link template yang tahap pertama dulu. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke link template yang tahap pertama, langsung aja kalian klik gunakan template. Lalu kalian masukkan aja mentahan foto yang sudah kalian buat barusan ya. Yang pertama itu kalian masukkan mentahan foto karakternya terlebih dahulu. Lalu kalian masukkan mentahan profil akun kalian ya, yang sudah kalian potong. Nah, jika sudah, kalian klik aja berikutnya. Nah, maka untuk hasil sementaranya akan seperti ini ya untuk tahap yang pertama. Nah, seperti itu ya untuk hasil yang tahap pertama. Di sini kalian ekspor aja terlebih dahulu. Nah, jika proses ekspornya sudah selesai, langsung aja kalian lanjut ke bagian link template yang tahap kedua ya. Nah, oke, jika kalian sudah masuk ke bagian link template yang tahap kedua, langsung aja kalian klik gunakan template lagi. Lalu kalian masukkan mentahan video yang sudah kalian ekspor di bagian tahap pertama barusan ya. Nah, jika sudah dimasukkan, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini.
Nah, jika sudah di sini tinggal kalian export lagi ya. Dan otomatis untuk videonya sudah jadi atau kalian sudah bisa pakai template-nya ya. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya untuk videonya. Mungkin dari kalian ingin yang request template, langsung aja kalian komen di bawah ya. Mungkin saya bisa membuatkan template-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.